Baik teman-teman sekalian, kita tutup dengan sebuah kisah yang kita rangkumkan insya Allah tentang masalah orang kalau bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya banyak sekali manfaat. Kisah ini teman-teman sekalian, kalau sudah ada yang pernah dengar, anggap insya Allah review ilmu. Kalau ada yang belum dengar, anggap insya Allah tambahan iman, gitu kan. Kisah ini saya berikan nama dengan kisah sebuah terong. Ada seorang anak muda di Damaskus di ibu kota Syria di zaman tabi'in dulu. Pernah datang ke sebuah masjid namanya Masjid At-Taubah. Masjid At-Taubah ini zaman tabi'in ada. Ada seorang tabi'in masyhur di situ tinggal jadi imam juga jadi alim, mengajar tiap hari. Anak muda ini datang lalu berkata, "Wahai imam, imam kalau kita kiai. Wahai imam, saya datang dari luar Damaskus. Ya, miskin tidak punya apa-apa tapi saya mau belajar agama. Boleh enggak saya numpang tinggal di masjid bersama Anda? Saya bantu-bantu lalu saya hidup bersama Anda, maksudnya makan minum bersama Anda." Kata ya syekh itu, "Silahkan, enggak masalah. Tapi harus sabar, ya ikutin kehidupan saya. Apa yang saya makan, kau makan. Apa yang saya minum, kau minum." Kata anak muda ini, "Baiklah." Anak muda ini cerita, dia bilang, "Setelah 3 bulan saya tinggal dengan syekh saya, ternyata syekh saya ini orangnya sangat zuhud, luar biasa. Ada makanan makan, tidak ada makanan puasa. Dan hari ini sudah 3 hari kami puasa. Buka puasa sahur dengan sebutir kurma segelas air, buka puasa juga begitu. Tapi ini sudah hari ketiga, syekh saya masih kuat, saya sudah tidak kuat lagi," dia bilang. "Saking tidak kuatnya, saya bungkukkan punggung saya, menekan perut saya supaya lapar saya hilang." Dalam keadaan begitu, syaitan datang menggacaukan pikiran saya sambil berkata, "Wahai anak muda," di benak saya terlintas, "sekarang sudah halal buat kau mencuri makanan. Kalau kau tidak curi makanan, kau mau makan dari mana? Akan mati kelaparan. Minta sama gurumu, gurumu gak punya. Minta-minta sama orang, gurumu larang minta-minta sama orang. Sekarang kau curi makanan sepotong roti, yang penting tidak mati kelaparan." Dia bilang, dalam kondisi saya berkecamuk pikiran syaitan begitu, saya berpikir mencuri makanan di rumah di sebelah masjid. Zaman dulu teman-teman sekalian, dinding masjid tidak seperti kita sekarang ada tembok. Jadi zaman dulu itu bisa dari tanah liat, atau kalau mau kuat, batang kurma ditebang atasnya, ditebang akarnya, ditancapin, lalu didempet-dempetin. Jadi dinding yang kuat. Dan rumah orang sama masjid berdempetan dindingnya. Dia naiklah dinding masjid, dari belakang masjid dia naik mau mencuri makanan. Di rumah yang pertama dia mau masuk mencuri, di sebelah masjid, itu dia lihat ada 3 perempuan yang tidak tutup auratnya. Lagi nenun kulit domba. Dia alihkan pandangannya karena dia tahu yang bukan mahramnya haram untuk melihatnya. Dan itu bukan tujuannya, dia ingin cari makanan. Dia pindah ke rumah kedua. Waktu dia pindah ke rumah kedua, dia lihat dari atas rumah, karena pakai pelapa-pelapa kurma, jadi kelihatan gak ada orang, tapi ada bau masakan. Kena laparnya, dia turun ke dalam, dia masuk ke dapur, ditemukan ada panci yang lagi dipakai masak dengan kayu bakar. Di dalamnya ada, waktu dia buka, air yang sedang direbus 2 buah terong yang sudah matang. Karena lapar sekali, diambil sama dia terong satu, lalu digigit. Sementara dia kunyah, teman-teman sekalian, dia bilang, dia ceritakan nantinya, "Waktu saya sebentar kunyah dan sangat lapar, saya sudah buru-buru ingin menelannya, tapi tiba-tiba muncul ketakwaan saya pada Allah. Muncul ketakutan saya pada Allah, kepatuhan saya sama Allah. Lalu saya berkata dengan diri saya, 'Subhanallah, syaitan berhasil membuat saya melakukan 3 dosa sekaligus. Yang pertama masuk rumah orang tanpa izin, dosa. Yang kedua mencuri, mengambil terong itu. Dan yang ketiga saya sedang memakan makanan yang haram.'" 3 dosa sekaligus. Maka dia bilang, "Tidak mungkin Allah membuat saya mati kelaparan karena meninggalkan yang haram. Karena Nabi-Nya Muhammad SAW sudah bersabda, 'Man taraka sya'nillah abdalau khairan min.' Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik darinya." Lalu saya lempar gumpalan makanan terong itu ke lantai dapur tersebut, lalu saya kembali ke masjid. Dan masih ada pengajian, saya tidak bisa tangkap apa yang sedang dibahas karena laparnya. Waktu bubar pengajian, dia bilang, guru saya duduk di kursinya, saya pun duduk di tiang salat yang masjid, ada satu orang tua di belakang masjid. Lalu masuklah seorang wanita dari pintu masjid bercadar, berbicara dengan guru saya sambil guru saya menundukkan pandangannya. Setelah itu guru saya mengangkat kepalanya lalu melihat ke arah saya dan memanggil, "Kesinilah muridku, datanglah saya," kata anak muda ini. Lalu ditanya oleh guru saya, "Apa kau sudah menikah?" Ditanya, dijawab oleh muridnya, "Belum." Lalu ditanya 2 kali, "Apa kau ingin menikah?" Dia tidak jawab. "Apa kau ingin menikah?" Tidak jawab. Sampai 3 kali, "Apa kau ingin menikah?" Dia tidak jawab. Lalu kata anak muda ini, "Wahai imam, wahai syekh, ya guru saya, saya setelah Allah subhanahu wa ta'ala, hidup saya bergantung pada Anda. Apa yang Anda makan saya makan, apa yang Anda minum saya minum. Sekarang sudah 3 hari kita punya makanan dan minuman, puasa. Dan saya sangat lapar. Kalau saya nikah, saya mau beri makan dari mana istri saya?" Lalu kata syekhnya, "Ini perempuan di sebelah saya yang bercadar baru selesai masa iddah meninggal suaminya 4 bulan 10 hari. Dan dia ditinggalkan harta yang cukup, dia masih muda, dia takut fitnah. Dia ingin saya carikan jodoh, saya anggap kamu cocok, kamu mau?" Dia bilang, "Iya." Tanya perempuan, "Kamu mau?" Dia bilang, "Iya." Syekhnya keluarin kendi dari kamar, dikasihkan jadi mahar, panggil walinya perempuan, panggil 2 saksi, kalimat akad, selesai. Hitungan menit nih. Lalu kata syekhnya, "Pulanglah ke rumah istrimu. Saatnya sekarang kamu pulang, udah. Nanti kalau mau sholat, mau ibadah, silakan datang ke masjid. Sudah gak perlu lagi numpang di masjid ini. Pulanglah dia sama istrinya." Dia ceritain,
Di mana saya jalan sama istri saya masih malu-malu, baru nikah. Dan ini kan memang hitungan menit nih, ya. Dia baru tadi kelaparan, tiba-tiba sekarang sudah nikah gitu. Dia bilang, dia bilang, saya jalan keluar dari masjid, lewat di rumah pertama yang dia tadi manjat mencuri, mau mencuri, dilewatin sama istrinya. Begitu masuk, tiba di depan pintu rumah kedua yang dia manjat, gitu kan, istrinya berhenti, buka pintu rumah lalu berkata, masuklah suamiku, ini rumah kita, rumah yang tadi dia mencuri nih. Maka dia pun bilang, saya masuk ke ruang tamu, saya melihat di atas, ini benar rumah tadi yang saya masuk mencuri. Istrinya bilang, wahai suamiku, tadi saya dengar Anda sudah 3 hari gak makan, mau makan? Dia bilang, iya. Istrinya masuk ke dapur, ditemukan apa? Panci terbuka, terong yang sudah digigit. Ini kisah nyatanya. Tiba-tiba perempuan ini bilang, siapa yang makan terong saya? Spontan, gitu. Teriak gitu kan. Pada saat dia teriak, maka si laki-laki ini mengucapkan kalimat begini. Ini dari saksi bahasan kita. Dia mengatakan, kesinilah istriku. Demi Allah begini ceritanya. Kronologisnya saya manjat, saya turun, saya lapar, saya makan. Dan demi Allah sebelum saya telan, karena saya takut sama Allah, saya lempar ke dapur, ke lantai dapurmu dan belum kering tuh. Gitu kan. Maka perempuan ini mengucapkan kalimat, saya berharap semua muslimah di belakang sana juga punya iman seperti ini. Kata para ulama, ucapan wanita ini perlu diukir dengan ukiran emas, karena menandakan iman yang luar biasa. Kata dia, wahai suamiku, engkau meninggalkan segumpal makanan haram, Allah jadikan makanan itu pancinya, rumahnya, pemilik rumahnya jadi milikmu sekarang. Allah bukan hanya hilangkan laparnya, makanannya dikasih, pancinya, rumahnya, pemilik rumahnya sekarang jadi milik dia. Orang yang bertakwa kepada Allah diberikan jalan keluar, teman-teman sekalian. Jadi bertakwalah sama Allah, hanya patuh dan tunduk kepadanya. Semua yang baik di mata Allah, semua yang buruk juga di mata Allah SWT. Dan jangan pedulikan urusan dunia ini, jalankan sesuai dengan apa yang Allah SWT inginkan. Allahu a'lam. Mungkin sampai sini dulu. Mohon maaf karena saya harus buru-buru. Ini sudah jam berapa nih? 9:30 ya? Hah? Iya, 9:30. Sudah tidak dirasa waktu. Ya. Mungkin sampai sini dulu insya Allah. Kita masih ada tema besok subuh. Kita juga masih ada tema sebentar karena saya lagi, kemungkinan ada istri saya akan jemput di bandara. Maka mungkin saya tutup, tidak ada pertanyaan. Kalau ada teman-teman punya pertanyaan bisa disimpan, dicatat. Nanti insya Allah dibahas besok subuh atau pada malam hari. Dan insya Allah juga masih ada ahad subuh nanti. Kan gitu. Masih ada 3 judul yang menunggu. Kenalilah Tuhanmu, kau akan bahagia. Besok subuh, kemudian besok malamnya ada saudaraku yang ada rahasia rezekimu. Dan kemudian subuh lusa kita akan bahas hidup mulia dengan Islam.